Okey, hari ni tajuk kita adalah Melancong ke China. Melancong ke China, 去中国旅游. Okey, siapa pernah pergi China? Siapa pernah melancong ke China? Ada tak orang pernah melancong ke China? Yoren ma? Yoren 去过中国 ma? Ada tak orang yang pernah ke China? Ah, tak salah saya. Aku nak pastikan ada orang dengar kalau saya. Okey, ada Ifa. Baik. So Ifa dah respon kat situ, jadi Lausha pun pangsin. Lausha pun rasa lega lah sebab ada orang dengar kan Ifa ada respon. Terima kasih Ifa for respon pada sekarang. Kucing tak dengar kan? Sendai lah. Tenju sekarang dengar tak? Kalau saya dengar. Dah. Hello? Dengar tak? Hai Amy. Amy dengar tak suara saya? Ni ting tau de sheng yin ma? Amy, hai, ting yi xia. Hai, lao shi. Tak dengar juga. Dengar dah? Ifa dah dengar. Takut nanti Lausha cerita sampai habis kelas, rupanya korang tak dengar pun. So Lausha shock sendiri pula. Okay. Dengar sebabkan Ifa cakap dengar, so Lausha teruskan. Okay. Lausha teruskan Baik, okay. Okay, China. Kita panggil Zhongguo maksudnya tengah. Guo adalah negara. Negara yang berada di tengah. So orang Cina sangat mementingkan berada di tengah lah. Even Beijing tu sendiri, kalau siapa pernah pergi ke Beijing, kat Beijing ni kita ada Gugong. Gugong adalah kota larangan di Beijing. Kota larangan ni pun dia dibina di tengah-tengah bandar Beijing. Sangat sangat strategik lah, sangat memang di central Beijing. Sekejap ada, sekejap tak. Lausha dah buka dah ni. Dia punya bunyi mic ni. Okay, kalau ada apa-apa problem beritahu ni. Okay. So, Zhongguo hanta. Macam Ifa cakap kan, Zhongguo hanta. Zhongguo sangat besar. China sangat besar. Okay, sekarang kita tengok sama-sama. Zhongguo de di tu adalah peta China. Okay, di atas, di utara China ni, di atas ni ada Heilongjiang. Okay, Heilongjiang ni kat yang atas sekali yang warna kuning ni, kalau nampak kan. Atas sekali warna kuning tu adalah Heilongjiang. Okay, Heilongjiang ni dia adalah bersempadan dengan negara Rusia. Jadi kalau nak pergi ke Rusia, kita boleh masuk melalui Heilongjiang. Okay, so kalau waktu musim sejuk, waktu winter, memang Heilongjiang ni memang sangat sejuk. Negatif, memang 40 pun pernah sampai lah. Negatif 40 memang sangat sejuk. Okay, nanti Lausha akan terangkan apa yang ada dekat Heilongjiang. Why you should go to Heilongjiang. Okay, bagi siapa yang minat musim sejuk kan, suka sejuk-sejuk tu, boleh pergi ke Heilongjiang waktu musim winter. Okay. Hai, Kak Aiman. Aiman Lausha. Okay. Tak dengar suara? Belum lagi. Tak habis lagi. Sekarang dengar tak? Tak dengar? Hello? Ifa dah okey kan? Okay, Ifa okey.
Sulawesi sekarang ni berpandukan kepada IFA lah. IFA dia rajin respon. Okay. Kalau syarat okey lah. Takut nanti Lawsha yang cakap and then you all tak dengar pula. Okay. IFA okey lah. IFA tolong check sekejap. Okay. Kalau ni nanti Lawsha sambung. Kak Iman okey ke? Kak Iman Lawsha okey ma? You all tahu ada suara ma? Sama juga tak dengar. Allah. Dengar ke okay. Ifa saya tak dengar. Okey, manakan saya tak nak melengah-lengahkan lagi, saya teruskan sebab Ifa cakap dia dengar. Okey, baik. Kita teruskan kelas. Okey, Helongjiang ni sesuai pergi waktu musim sejuk. Okey, selain Helongjiang kat bawah tu ada Jilin. Jilin adalah di bawah Helongjiang. Kemudian ada Liaoning. Kemudian ada Beijing. Beijing. Okay, Beijing adalah ibu kota. Dia punya capital lah. Capital China. Kita punya capital adalah Kuala Lumpur kan? Okay, ingat tak Kuala Lumpur dalam bahasa Mandarin apa? Ifa, ingat tak? Siapa yang join live lawsha hari ni? You orang cita ma, ada orang ingat tak? Apa kita panggil Kuala Lumpur dalam bahasa Mandarin? You orang suruh tahu ma? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kita panggil apa? Jilongpur. Henhao Ifa. Jilongpur. Jilongpur adalah Kuala Lumpur. Okay. So Jilongpur 是 马来西亚的首都。中国的首都是北京。北京。Okay. Di sebelah Beijing ada Tianjin. Tianjin. Tianjin ni sangat dekat lah dengan Beijing. Sebelah je. Kalau nak pergi ke Tianjin boleh je naik. Naik kereta, boleh naik kereta api ke Tianjin. Dekat je. Ada kawan saya yang berbasikal ke Tianjin. Lama sikit lah berbanding dengan naik kereta api. Tapi dia suka naik basikal kan, so it's okay lah. Okay, and then bawah Beijing ada Hebei. Hebei. Hebei ni kat bawah Beijing. Atas dia macam keliling dengan Beijing lah. Selalunya factory-factory tu dia dekat Hebei. Hebei. Kemudian di sebelah Hebei ada Shantong. Shantong. Shantong ni adalah tempat Kongzi. Tempat Confucius. 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 So Confucius dilahir di Shantong. Shantong. Okay. Seterusnya, teruskan sebelah Beijing tu ada Inner Mongolia. Ni bukan negara Mongolia. Negara Mongolia dia bersempadan dengan Inner Mongolia China. So, Mongolia is another country. Tapi dalam China ada Inner Mongolia. Yang kita panggil Neimenggu. Neimenggu. Neimenggu adalah China punya. Tapi kalau negara Mongolia, negara Mongolia punya. So, jangan ni lah. Jangan tersalah. China punya kita panggil Inner Mongolia. Neimenggu. Ne maksudnya dalam. So, Mongolia dalam lah. So, siapa yang berminat nak pergi macam Padang Pasir kan, boleh pergi ke Inner Mongolia. Kat situ ada Padang Pasir. Kat Beijing tak ada Padang Pasir . So kalau pergi Beijing tak jumpa Padang Pasir. Kalau pergi Inner Mongolia, jumpalah Padang Pasir. Okay, kemudian sebelah Inner Mongolia yang kalau kuning tu adalah Gansu. Okay, Gansu. Gansu ni ramai orang Muslim. So siapa yang nak tengok Muslim di China, boleh pergi ke Gansu. Okay, sebelah Gansu ada yang kalau merah tu adalah Xinjiang. Xinjiang. Okey, sebut dia adalah Xinjiang bukan Xinjiang, okey. X dalam bahasa Cina kita sebut macam S. S Xinjiang. Bukan Xinjiang. So kalau you gantikan huruf X dengan S, so kita baca dengan Xinjiang, bukan Xinjiang, okey. Selalu so, dengar banyak kali lah orang sebut Xinjiang, Xinjiang kan. So siapa yang tak belajar bahasa Mandarin lagi, maybe dia tak tahu kan bunyi dia macam mana. So for those yang dah belajar bahasa Mandarin, dah belajar bunyi pinyin tu kan, tahulah, dia actually Xinjiang bukan Xinjiang. Okay, seterusnya di bawah Xinjiang kita ada Tibet. Tibet ni pun famous jugalah. Dia berada di kawasan Highland. Highland, tanah tinggi. So, atas Tibet ada Qinghai. So, Gansu, Qinghai, Tibet dengan Xinjiang ni adalah kawasan tanah tinggi. Macam gunung lah, kawasan tinggi. So, dia punya kalau macam kita pergi tempat tinggi kan, kita punya
Pendengaran kan macam tak dengar sikit kan, sebab oksigen tak tak sampai kan. So Tibet, kalau pergi Tibet tu memang kena ada kesihatan yang baik lah. Kalau macam sakit jantung ke apa ke tu, dinasihatkan tak pergilah ke Tibet. Sebab Tibet ni dia tinggi. Dia tinggi. Kawasan pergunungan. Kan dekat dengan Tibet tu kan ada pergunungan ni kan. Himalaya ada dekat situ kan, dekat-dekat Xinjiang. Tibet ni adalah banjaran Himalaya kat situ. Okay, so sebelah Tibet ada Sichuan. Sichuan ni kalau you all suka panda, suka tengok panda, boleh pergi ke Sichuan. Sichuan ni dia punya pusat, dia ada pusat panda lah. Dia orang banyak bela panda kat situ, pusat pemeliharaan panda kat situ. Siapa suka makan malak, malak yang benda yang pedas-pedas tu, boleh pergi ke Sichuan. Okay, di bawah Sichuan ada Yunnan. Yunnan, Yunnan ni dah selatan China lah. Kat sini dia punya cuaca pun dah lebih kurang Malaysia dah lah. Dia sebab dia dah selatan kan. Okay, kemudian sebelah Yunnan ada Guizhou. Z-H-O-U bunyi dia Zhou, bukan Zhou, bukan Zhou kan. Sebab Laosu banyak kali dengar macam orang sebut Guangzhou, Guangzhou. Actually Guangzhou berada di Guangdong, dekat Guangdong, dekat dengan Hong Kong kat situ. Okay, bawah Guangzhou ada Guangxi. Sekali lagi X eh, bunyi adalah Si, Guangxi. Sebelah Guangxi ada Guangdong. Sini lah orang cakap Cantonese tu kan, Guangdong Hua. Cantonese tu kan. Itu. Kemudian dekat Guangdong ada Hong Kong, Taiwan, Fujian. Sini banyak China, orang China Malaysia banyak yang dulu-dulu datang daripada bahagian Fujian. Bahagian Fujian. Kemudian kita ada Zhejiang, Jiangxi, Shanghai, Hunan. Ni ialah beberapa tempat di China lah. Okay, kita tengok kat sini, Cunggu Hentak. China sangat besar kan? So, China ni dia dibahagi pada dua bahagian lah. Bahagian utara dengan bahagian selatan. Bahagian utara China kita panggil Beifang. Bahagian selatan disebut Nanfang. Bei maksudnya utara, Nan maksudnya selatan. So Beifang bahagian utara, Nanfang bahagian selatan. Okay, contoh negara, contoh negeri atau provinsi yang berada di bahagian atas, seperti Beijing, Liaoning, Jilin, Heilongjiang ni bahagian atas lah. Tapi untuk bahagian Nanfang, provinsi yang berada di bahagian selatan, contohnya macam Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hainan, Taiwan, semuanya adalah di bahagian selatan, bahagian Nanfang. Okey, macam Malaysia juga, orang utara ni cakap dia lain sikit kan, orang selatan cakap dia lain sikit. Makanan-makanan di bahagian utara pun lain sikit berbanding dengan makanan orang selatan kan. Sama juga dengan China, kalau orang utara ni dia cakap dia lain dengan bahasa dengan selatan. So dia ada dialek dia sendirilah, bahagian dia ada. Dia berlainan lah, ada perbezaan dari segi sebutan, segi bahasa, dari segi pemakanan, berbezalah. Okey, kalau orang utara ni, dia orang suka makan makan mian, makan noodles, makan mie. Tapi orang selatan, dia suka makan nasi, mi fan. Haman si huan chi mi fan. Dia macam orang Malaysia kan, orang Malaysia kan bahagian selatan China kan. So, orang Malaysia kan suka makan nasi. Sama juga dengan orang selatan China, dia orang pun suka makan nasi. Sama macam kita. Kalau orang atas ni, dia orang suka makan mian, makan noodles, makan mie. Okay, dan sebelah sini kita tengok ada bendera China. Okay, ada warna apa tu? Siapa tahu warna apa? Warna merah dalam bahasa China. Kita buat apa warna merah? Ingat tak? Boleh komen. Warna merah, ada orang tahu tak? You orang tahu mah? Warna merah, yansa. Sekarang kita belajar tentang yansa. Cunggu de bo qi yu shema? Shema yansa? Ada warna merah. Okay, merah dia sebut Hong se. H-O-N-G nada kedua dan S-E se. Hong se, warna merah. Kemudian ada bintang situ kan? Yu xing xing. Cincin shi shema yanse? Warna apa? Warna kuning. Kuning.
Dalam bahasa Mandarin tersebut, huang se. Huang se, kuning. So, bendera China ada dua je. Merah dan juga kuning. Yo hong se, hayo huang se. Hong se, merah. Huang se, kuning. Okay, kita isi kan? Tiga tifang. Tempat yang pertama di China. Ni lah, saya pilihlah beberapa tempat di China. Untuk saya perkenalkan kepada anda semua. Okay, tempat yang pertama adalah Beijing. Okay, saya pilih Beijing sebab Beijing adalah ibu kota China. So, sangat pentinglah. Capital kan? So, kena tahulah. So, capital dalam bahasa China disebut Shoudu. Shoudu. Shoudu adalah capital, ibu kota, ibu negara. So, kita boleh buat ayat. Beijing ialah ibu negara China. Beijing shi Zhongguo de shoudu. Beijing shi ialah Zhongguo China. Kita belajar kan tadi. Zhongguo adalah China. Shoudu capital. De kat sini adalah kepunyaan. So, China punya capital. Senang kita transit ke bahasa Melayu. Ibu kota China. Beijing ialah ibu kota China. Okay, kita main isi kan. Kita tengok sama-sama. Beijing yau shema. Kat Beijing ni ada apa? Yau shema tifang. Ada tempat apa? Kita lihat kan. Tiga tifang jauzo Gugong. Tempat yang pertama dipanggil Gugong. Okay, Gugong ni adalah kota larangan. Kota larangan. Forbidden City. Forbidden City. Kalau you all suka tengok drama China, peta-peta yang zaman Maharaja-Maharaja dulu ni, dia orang banyak syuting dekat Gugong ni lah. Dekat kota larangan ni. Zaman dulu ni Maharaja ni dia orang duduk dekat Gugong ni lah. Yang tempat kerja dia orang. So ada banyak bilik kat situ. Okay. Gugong ni berada di belakang Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen ni adalah dataran. Dataran di China. Okay, macam di Malaysia kita ada dataran Merdeka kan. So China dia ada Tiananmen. Tiananmen, dataran Tiananmen. Okay, so selalunya kalau hari kemerdekaan, hari kebangsaan ni, diorang akan berkumpul kat sini lah. Kat sini, dekat Tiananmen ada gambar, kalau perasan, ada gambar seorang lelaki yang bernama Mao Zedong. Mao Zedong ni adalah Presiden China lah dulu. Mao Zedong. So kat sini ada gambar beliau. So belakang Tiananmen barulah boleh masuk Gugong. Gugong. Okay, Aiman Hamdi, rindunya China. Aiman pernah belajar di China ke? Ataupun pernah melancong ke China ke? Aiman? Okay, kemudian tempat yang kedua, tiada tifang. Moment kan, Changcheng. Yoran jenau ma? Changcheng se sama? Se sama tifang? Changcheng tempat apa? Transitkan ke dalam bahasa Melayu. Oh, Aiman pernah ke China? Melancong ke belajar? Aiman pernah ke Changcheng? Ni chukuo Changcheng ma? Pernah pergi ke Changcheng tak? Di Beijing ke? Di mana tu? Which part of China? Zhongguo de shema tifang? Nege dashue? Okay, kita tengok Changcheng. Changcheng adalah Great Wall. Great Wall of China. So, Great Wall kita panggil Changcheng. Okay, Changcheng ni sangat panjang. Kalau nak naik tu, you boleh naik sama ada nak naik melalui kabel car. Boleh naik melalui kabel car. Kalau siapa yang tak larat kan, sejak YouTube ke kan. Apa, mak ayah kita yang dekat larat tu. So, bolehlah naik kabel car. Nak naik ke atas ni kan. Kalau kata larat, boleh je panjat hiking, naik. Tangga-tangga banyak-banyak tu ke atas ni lah, bahagian atas Great Wall ni. So Great Wall ni dia dibina oleh Maharaja zaman dahulu untuk mempertahankan China daripada serangan musuh, daripada serangan musuh luar kan. So dia pun bina tembok ni lah. Okay, kemudian kita ada Yihe Yuan. Yihe Yuan, Yihe Yuan ni adalah Summer Palace. Summer Palace sangat cantik kat sini. So usually kalau nak cantik, actually semua musim dia cantik. Musim sejuk cantik, musim panas cantik, musim dulu cantik, musim bunga pun cantik. So bolehlah pergi ke empat-empat musim ni, waktu empat-empat musim ni.
Siapa yang belajar kat situ boleh lah pergi. Macam Lausha belajar kat Beijing dulu kan. So setiap musim Lausha akan pergi. Tapi siapa yang melancong kan maybe boleh pilih apa musim mana yang anda suka. Okay. Kemudian kita ada Yuan Ming Yuan. Yuan Ming Yuan ni kita panggil Old Summer Palace. Dia pun tempat bersejarah lah. So untuk siapa yang sukakan sejarah boleh pergi ke tempat-tempat ni. Ada Kukong, Yu Chang Cheng, Yu Yi He Yuan, Hayo Yuan Ming Yuan, Hayo Tiananmen. Tiananmen. Okay. And then gambar kat atas ni adalah gambar di Beijing waktu malam lah. Waktu malam. Okay. So Beijing ni menarik sebab dia ada tinggalan lama. Ada yang macam tradisional punya. Tinggalan yang Maharaja dulu-dulu dan juga ada kawasan yang membangun lah. City life ada juga traditional life punya. So, 很有意思的. 如果你们去中国,去北京, 特别好, sangat bagus. Boleh pergilah tengok. Okay. 下一个, next one. 我们看看, 下一个的地方是 新疆. 新疆. 新疆, Xinjiang ni ramai sangat lalu saya dengar orang sebut Xinjiang. Actually, it's not Xinjiang. Xinjiang is a no-no. Tak ada tempat dekat China sebut Xinjiang. Kalau cakap, saya nak pergi Xinjiang. Actually, tak ada tempat yang bernama Xinjiang di China. Di China, tempatnya Xinjiang wujud. Xinjiang tak wujud, okay? So, kita tengok Xinjiang ni ramailah orang menulis artikel berkenaan tentang Xinjiang kan? Lausha pernah pergi ke Xinjiang sebelum Lausha grad dulu. Lepas habis grad tu, Lausha pergi ke Xinjiang selama 2 minggu. Itu sangat menarik, sangat cantik, orangnya baik. So siapa yang berkesempatan, ada peluang, bolehlah pergi ke Xinjiang. Lausha pernah pergi ke Zhangjiajie, pernah juga pergi tempat avatar tu kan. Lausha cukup Zhangjiajie. Okay, kita tengok Xinjiang. Xinjiang ni tempat dia punya capitalnya kita panggil Urumqi. Urumqi. Okey, Urumqi ni kalau saya tengok gambar yang dalam set Lausha ni, gambar yang keempat tu lah dia punya capital dia lah di Urumqi. Okey, selain Urumqi, kita juga boleh pergi ke Tianshan. Tianshan, ti kena keluarkan ni eh. Tianshan. Tianshan ni dalam bahasa Inggeris ni kita panggil Heavenly Lake. Dia lah gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua. Gambar kedua Lausha ni. Yang ada gunung. Yang cantik tu. It's very beautiful. Lausha pun pernah pergi. Lausha pergi waktu tu musim summer. So sangat cantik. Yang ni gambar ni waktu musim sejuk. Okay, next one. You all juga boleh pergi ke Kashgar. Kashgar ataupun kita panggil Kashgar. Kashgar ni is another city di Xinjiang. Kashgar pun menarik. Boleh tengok orang-orang dia macam dekat gambar yang pertama tu, tu antara pemandangan yang you all boleh nampak orang-orang Xinjiang ni di Kashgar terutamanya macam tu lah. Dia pakai songkok, songkok lah, kopiah lah, macam tu. Kopiah kan, dia punya pemakaian dia orang macam tu. So actually when you go to Xinjiang, dia macam you pergi ke another kind of world lah. Macam bukan di China. Macam you all berada kat negara lain. Dia macam sangat sangat berlainan lah dengan orang-orang di tempat China yang lain. Tempat Beijing, orang dia lain lah dengan orang di Beijing. Berlainan dengan orang di Shanghai. Berbeza. Macam pergi ke tempat lain lah. Guilin pun Lausha pun pernah pergi juga. Guilin Lausha tak pernah pergi. Hai Mei Shi. Tak pernah pergi lagi. Okay, dan last kali yang you all boleh pergi kalau di Xinjiang adalah Kala Hu. Hu kat sini adalah lake. Lake. Hu. Kalahu ni dia bersempadan dengan Pakistan. Dia dekat tempat, dia bersempadan dengan Pakistan. Dia di Kashgar. Sempadan dia dengan Pakistan, dekat border. Tu boleh nampak pemandangan sangat cantik. Gambar yang ketiga tu, yang ada gunung, ada diselaputi dengan snow tu, itu adalah di Karakul Lake. Karakul Lake. Dia dekat je dengan Pakistan. So kalau you all cross the border, boleh sampai ke Pakistan. Kalau yang minat nak pergi Pakistan tu boleh lah. Okay, next one adalah Xi'an. Xi'an. Okay, sebut dia adalah Xi'an. Bukan Xi'an. Bukan Xi'an. Okay, S-I adalah C. 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 Dia sebut A, B, C. C. Sebab Lausha pun pernah dengar juga yang ni orang sebut Xi'an. Xi'an. It's not Xi'an. It's Xi'an.
Okey, Sian ni menarik sebab dia ada cerita sejarah dia. Okey, contohnya antara yang menarik di Sian adalah Bing Mayong. Bing Mayong. Okay, Bing Mayong ni adalah tentera-tentera yang dibina semasa pemerintahan Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Okey, Qin Shi Huang ni adalah maharaja. Maharaja pada zaman emperor, zaman dinasti Qin. Qin. So, nah, Maharaja ni dia sangat powerful lah, dia sangat sangat hebat. Dan Maharaja Qin ni cakap waktu dia mati ni pun dia nak ada kekuasaan, dia nak ada tentera dia sendiri walaupun dia mati. So, bila dia mati dia nak dikebumikan bersama dengan tentera-tentera dia. So, dia pun memerintahkan orang untuk bina tentera lah, orang ukir. So, ukiran-ukiran ni dibina atas perintah Maharaja Qin. Dan mereka ni pun dikebumikan lah bersama-sama dengan Maharaja Qin. Sebab dia nak waktu hidup pun dia berkuasa, waktu dia mati pun dia nak berkuasa, dia nak bersama ada lagi dia punya tentera-tentera dia. Jadi dibinalah Bing Mayong. Bing Mayong ni adalah tentera Maharaja Qin lah yang diukir, yang diukir. Lepas tu orang yang mengukir tentera-tentera ni pun tangan dia dipotong lah sebab tak nak dia berkhidmat untuk orang lain. Dia nak dia seorang je yang ada tentera ni. Okey. Kemudian Aiman komen kat situ antara yang menarik di CI adalah Muslim Street ataupun Hui Jie. Hui Jie. Hui Min Jie, Hui Min Jie. Hui Min adalah nama salah satu kaum di China yang beragama Islam. Dan di situ, di street tu ada dijual macam-macam makanan yang halal. Sini Rauhi tak ada cari gambar pula. Gambar Muslim Street. Nah, jap. Okey. Kemudian ada CN Chengqiang. Chengqiang ni adalah City Wall. City Wall. So, siapa yang nak tengok City Wall di CN boleh pergi ke CN Chengqiang. So, mostly kalau macam dekat China dulu dia akan bina ni lah. City Walk lah. Kalau di CN ada satu lah. Tapi kalau macam di Beijing yang bina Changcheng untuk menghalang daripada serangan musuh kan. Kalau di CN dia ada Chongqiang, City Walk. Okey, tempat yang seterusnya ialah Harbin. Harbin. Okay, ada orang pernah pergi Harbin tak? You orang suka Harbin mah? Aiman pernah pergi Harbin tak? Harbin ni sesuai lah pergi waktu musim sejuk sebab wei shenme? Inwei zai Harbin you bing piao, bing piao. Bing piao ni adalah ice sculpture. Dia akan ukir. Ukir ais tu menjadi bentuk macam ni lah. Rasha pernah pergi sekali tahun 2015 pergi ke Harbin. Pergi ke Harbin memang kita boleh tengok lah ukiran-ukiran ais yang sangat cantik macam-macam bentuk lah. Lepas tu waktu malam tak dia orang akan nyalakan lampu. Macam gambar yang atas sekali tu kan ada lampu warna-warni. Nanti you all boleh search di Google gambar di Harbin. Tulis kat situ ice sculpture. Boleh tengok macam-macam sangat. Dia orang sangat kreatif. Okay. Ni adalah di Harbin. Harbin ni dia sangat dekat dengan Russia. Dia berada di Heilongjiang. Macam tadi kan Russia cerita pasal Heilongjiang kan. Dia sempadan dengan Rusia. So boleh. Bolehlah kalau dah pergi ke Harbin tu masuk ke Rusia terus. Kalau ada visa yang pergi ke Rusia terus. Masuk ke Volgograd. Okay. Ya, Laosha berada di China. Laosha berada di Beijing. 我在北京读书. Paranakia. Yes, Harbin waktu winter sangat sejuk. Laosha pergi tu memang pakai berlapis-lapis stocking. Pakai boot lagi. Yang ni pakai berlapis-lapis apa, winter coat. Sangat sejuk. Okey, tempat yang seterusnya ialah Hong Kong. Okey, Hong Kong, selalunya kita sebut Hong Kong, Hong Kong kan? Okey, dalam bahasa Cina, dia orang sebut Xiang Gang. Xiang Gang. Xiang Gang adalah Hong Kong. Hong Kong. So, ada Avenue of Star, ada. Yang ni favorite lah siapa yang suka Disney-Disney ni. Boleh pergi ke Hong Kong Disneyland. Laosha pernah pergi ke Hong Kong Disneyland. Sekali je lah. Okay, Hong Kong Disneyland kita panggil Xiang Gang Di Shi Ni Le Yuan. Le Yuan.
Disney Le Yuan, so adalah Hong Kong Disneyland. Rasa pergi ni pun sekejap je, pergi main tu and then take flight balik ke Malaysia. Hong Kong pun best juga. Hong Kong best ni sebab dia orang pun mostly orang Hong Kong ni dia dia pandai cakap Inggeris. So siapa yang nak melancong kalau tak nak ada Yuan Chang Ai, tak nak ada masalah communication, bolehlah pergi ke Hong Kong. Okay, seterusnya kita tengok perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan pelancongan. Maksud tak nak cerita pasal tempat je kan, kita nak belajar something juga. Hari ni kita belajar tentang beberapa perkataan yang ada kaitan dengan melancong. So after this, kalau you all pergi melancong ke China, you all tahulah apa perkataan yang you all boleh guna. Dan kalau orang cakap bahasa Cina dengan you all boleh faham. Kita tengok yang pertama adalah Beijing adalah kapal terbang. Okey, selalunya kita akan pergi ke mana-mana negara yang jauh, kita akan naik kapal terbang kan. Okey, contohnya lah cuba ayat saya pergi ke China menaiki kapal terbang. Saya ke China menaiki kapal terbang. So, lao shi kai yi shuo wo zuo fei ji qi zhong guo. Wo, saya zuo fei ji. Zuo fei ji means menaiki kapal terbang. Fei ji kapal terbang. Zuo fei ji menaiki kapal terbang pergi ke China. Qi zhong guo, qi pergi Cung Guo, China, Xu Cung Guo. Okay, apa lagi perkataan yang ada kaitan dengan kapal terbang ni kan? Okay, yang pertama adalah Ji Piao. Ji Piao, P kena keluarkan nanti. Piao. So, Piao adalah tiket. Ji Piao, tiket kapal terbang. Okay, contohnya kalau saya cakap, tiket kapal terbang pergi ke Beijing sangat murah, sangat murah. So, kalau saya boleh cakap, Qu Beijing de Ji Piao 很便宜. 去北京的机票很便宜. Okay. Tiket kapal terbang pergi ke Beijing 很便宜, sangat murah. Okay, Razak tanya, 老师, 您喜欢中国还是美国? Actually, 老师 tak pernah lagi pergi ke Amerika. Amerika adalah Amerika kan? 老师还没去美国. 老师 tak pernah pergi ke Amerika lah. Jadi 老师 pun tak tahulah Amerika tu best ke tak. So manakan 老师 dah pernah pergi ke China, dah pernah duduk kat sana 5 tahun. So 老师 suka China. 我喜欢中国. Kalau ada peluang 老师 pergi ke Amerika, maybe 老师 boleh compare lah mana yang lagi best. Tapi so far 5 tahun di Beijing, 5 tahun di China, 老师 suka je duduk China. 我很喜欢中国. Okay, seterusnya adalah 机场. 机场, okay, 场 kat sini adalah dataran, macam dataran lah, lapangan. Jadi 机场 adalah lapangan terbang, lapangan terbang. Okay, contoh ayat, kita dah pergi melancong kan, and then kita nak tanya, kat mana lapangan terbang kan, airport kat mana? So kita tanya, contohnya kita tanya orang Cina kan, excuse me, airport kat mana? 请问, tumpang tanya, excuse me, 机场在哪里? 在哪里? Dekat mana? Di mana? Di manakah? Di manakah kapal terbang? Aku pianyi? Actually, pianyi lah berbanding dengan nak pergi ke Meguo. Meguo tu jipiao, tai gui le. So, kalau tiket kapal terbang pergi ke Beijing boleh dikatakan murah lah berbandingkan pergi ke Amerika kan. Dalam, kalau ada promo 500, 600 dah boleh dapat. Kalau zaman Lausha dulu lah, zaman Lausha belajar sekarang, tak sure pula mahal ke tak. Okay, seterusnya adalah Huoche adalah kereta api. So kadang-kadang kita travel naik apa terbang, sometimes we travel naik Huoche adalah kereta api. Huo maksudnya api, Huo adalah api, Cho adalah kereta. Kita gabungkan, kita translate je. Jadi kereta api, for cho, kereta api, train, train. Okay, kita看看 3个句子. Ayat yang pertama, 从西安至新疆 坐火车 多长时间? Okay, kita tengok yang pertama, 坐火车 means menaiki
Mendaki kereta api lah, naik kereta api. Okey, dari Xi'an, to maksudnya dari, from Xi'an pergi to Xinjiang. So contohlah Lao She duduk kat Xi'an kan, kemudian Lao She nak pergi ke Xinjiang. Lao She nak naik hoche, nak naik kereta api. Ini Lao She tertanya-tanya, kalau saya daripada Xi'an, Lao She nak pergi ke Xinjiang naik kereta api, agak-agak berapa lama? Berapa lama masa dia? Maybe 30 jam ke? 24 jam ke? Lao She hari tu naik kereta, naik kereta api from Beijing, from Beijing ke Xinjiang, naik kereta api 36 jam. Yang tu Lao She naik yang biasa-biasa lah, dan Lao She pun tak ambil yang tidur. Lao She naik yang duduk punya. So sangat kebas punggung, sakit pinggang. Tapi waktu tu muda lagi kan. So okay je, steady je. 36 jam dalam pocok. Okay, kemudian kita tengok apa lagi perkataan yang ada kaitan dengan pocok. Okay, seterusnya ada stesen kereta api. Pocok jan. Jan kat sini lah station. Z-H-A-N bunyinya adalah jan. Jan. Jujuh tambah an. Jan. Jan. Ada keempat. Jan. Pocho jan. Station kereta api. Okay. Contohnya Lao Shen nak cakap station kereta api itu sangat besar. Naga pocho jan. Han da. Naga pocho jan. Han da. Naga means itu. That. That train station is very big. Very big. Han da. Sangat besar. Yes, Razak. Zuo gonggong qi che hen bianyi. Naik bas sangat murah. Yes, murah lah. Naik bas kan. 25 xiaoshi, 25 jam. Duo chang means berapa lama. Shijian adalah masa. So, berapa lama masa yang diambil untuk kita daripada Xi'an pergi ke Xinjiang. Duo chang shijian, berapa lama. How long? How long? Shijian adalah masa. Tuochang, berapa lama. Berapa lama masa. So, kita akan guna tuochang shijian ni untuk period of time lah. Duration. Duration. So, sejam ke, dua jam ke. Tuochang shijian. Contohnya, Lao She bersiap kan, Lao She make up. Suami Lao She kena tunggu Lao She satu jam. Tuochang shijian, berapa lama? Satu jam. Dia kena tunggu saya. Contohlah. Aiman, saya naik dari Zhongzhou pergi ke Beijing 12 jam berdiri. Ni lagi power daripada Lao She. Okeylah, Aiman lelaki lagi kuat kan. So, boleh berdiri. Betul ke Aiman? Diri? 12 jam? Serius. Lao She tak mampu lah. Tak mampu. Menyerah dulu. Okay, next one kita ada huoche piao. Tadi kan kita baca ji piao. Ji piao adalah tiket kapal terbang. Huoche piao adalah tiket kereta api. Okay, contoh ayat kan. Contohlah kalau kita nak kereta api kan, selalunya akan ada orang yang check kan kita punya tiket kereta api kan. So, dia pun datang kat kita kan. Kita cari, tak jumpa. So, kita pun tanya kawan kita yang kat sebelah kan. Ada tak nampak saya punya tiket kereta api? So, orang pun boleh tanya kat dia. Ni you kan tau wo de huoche piao ma? Ni you kan tau wo de huoche piao ma? Kan tau, nampak. Awak ada nampak tak saya punya, huoche piao, tiket kereta api. Ni awak, awak ada nampak tak saya punya tiket kereta api? Mungkin tu jatuh ke kan? Ada nampak? Rupa tayo kan tau, tahu dia ni dah. Dia akan bagi dekat awak. Okay, kalau tak ada tak jumpa kan? Tapi kena turun lah kot, turun kereta api tu. Okay, next one adalah titik. Titik adalah subway. Selalunya kalau kat Beijing kita nak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, senangnya naik subway lah. Macam dekat KL kan, kita ada monorail lah, LRT lah, macam-macam kan. So di Beijing kita ada ETF. Kat tempat lain pun ada juga lah ETF selain Beijing. Okay, so contohnya adalah stesen subway. ETF jan. Tadi kan ada huoche jan. Huoche jan adalah stesen kereta api. Sekarang ni kita ada stesen subway. Titian. Stesen subway. Contohnya you all jalan-jalan kan, nak pergi ke tempat lain kan. Rasa tak nak lah naik gonggong qi che, tak nak naik bas. Maksudnya tak nak tahan teksi, tak nak naik chu zu che. Chu zu che adalah teksi.
Rasa nak naik DKX. So, kenalah cari stesen subway kan. Barulah boleh naik subway. So, kita pun tanyalah kat orang China. Orang kat sebelah-sebelah kita ni kan. Orang yang kat situ. Tanya, excuse me, kat mana eh? Stesen kereta api. Sorry, stesen subway. So, kita boleh tanya dia. DKJAN ZAI NALI? DKJAN ZAI NALI? Rasa tertinggal ZAI lah kat situ. ZAI NALI? Di manakah stesen subway? Husna, tojiu. Tojiu pun boleh juga, tak ada masalah. Tojiu means berapa lama. Tojiu. Jiu maksudnya lama. Tojiu berapa lama. Boleh juga guna. Okay. Aiman, tiket berdiri sebab dah book hotel. Lepas tu ada cuti. Rugi tak pergi. Tapi tak berdiri lah sepanjang masa duduk je atas lantai tu. Ha, kadang-kadang kita akan nampak juga orang Cina dia bawa kerusi yang boleh lipat tu kan. Kalau contoh, dia kurang duit kan untuk beli voucher piao kan, kurang duit untuk beli tiket kereta api kan, yes. Ataupun dalam certain cases tiket yang lain semua dah habis, tinggal tiket yang berdiri je kan, so terpaksa lah. So dia orang selalunya dia orang akan bawa kerusi yang boleh lipat tu. So kalau dia terlarat, dia duduklah atas kerusi yang lipat tu, yang cheap tu je. Aiman duduk atas lantai. Okay. Okay, and then Husna, kan tu lihat. Yes, kan tu tengok. Ataupun nampak. Kan tau maksudnya tengok lah, nampak. Ni yo kan tau. Jadi kita akan guna kan tau lah. Maksudnya nampak. Kan tau, nampak tak? Nampak tak? Yes, betul Ifah. Kursi lipat. Kursi lipat. Tengok. Macam rugi. Tak apa. Kalau next time boleh lagi buat macam tu kan, book hotel and then pergi je. Boleh guna lagi kursi lipat tu. Okay, then kita tengok kan soalan kan, orang tanya kan, di Kejian Zai Nali, di manakah stesen subway? So let's say you all tanya kat orang tempatan tu kan, then dia cakap okay, daripada sini you jalan straight je, kemudian awak akan nampak stesen subway. Dia bercakap, cong zhe li, cong maksudnya dari, dari sini, zhe li means sini. From here, cong zhe li, jalan ke depan, wang qian zou, wang qian maksudnya ke hadapan, zou jalan, jalan ke depan. Ni jiu hui kan tau, ni awak hui kan tau, akan nampak di kek jian, di kek jian. Awak akan nampak stesen subway ke depan tu, awak jalan straight, jalan ke depan tu, awak akan nampak stesen subway. Kan tau means nampak, di kek jian. Stesen subway. So bila dah sampai ke detik jam, sampai ke stesen subway, bolehlah naik subway. Oh, siapa? Next one kita tengok adalah fanguan, fanguan dan juga canting, canting. Okay, fanguan dan juga canting dua-dua ni maksudnya sama. Dia adalah restoran, restoran, fanguan dan juga canting. Okay, fan kat situ maksudnya makan, tempat makanan. Itu tempat makan lah, tempat makan. Okay, so apa yang penting sebagai Muslim traveller, mestilah kita akan cari makanan yang halal lah. Makanan yang halal, kan? Restoran yang halal. So, takkanlah kita nak makan macam tu je kan? Mestilah kita nak makan yang elok, makan yang bersih, yang halal kan? Kalau nak bawa semua dari Malaysia, Maggi macam tak best kan? Pergi tempat orang, takkan makan Maggi je kan? Macam boring je kan? So, mestilah kita nak rasa makanan tempatan yang halal kan, yang bersih. So, tanyalah, ada tak restoran yang halal? Ada tak makanan yang saya boleh makan sebagai seorang Muslim kan? So, boleh tanya. Nah, ada tak restoran halal kat sini? Restoran halal dalam bahasa Mandarin disebut Qingzhen. Qingzhen. Qingzhen adalah halal. Halal. Qingzhen. Restoran, fanguan ataupun canting. So, restoran halal disebut Qingzhen fanguan ataupun Qingzhen canting. Qingzhen canting. Qingzhen maksudnya halal, canting, restoran. Okay. Contoh, you pergi ke Beijing ataupun pergi ke Shanghai, atau ni ke Xiangang. Lalu, kemudian awak nak tanya, excuse me, kat sini ada tak restoran halal? So, ini kei wen, awak boleh tanya. Qing wen, tumpang tanya. 这里有清真饭馆 ataupun 清真餐厅吗? Ada tak? 这里, kat sini, kat sini. Ada restoran halal tak?
So kalau ada dia cakap yok, yok ada. Kalau tak ada dia akan cakap meiyou, chili meiyou, jinjian,饭馆，sini tak ada, restoran halal, dia kusi, chili meiyou, jinjian,饭馆，sini tak ada, restoran halal. Okay, ataupun you all boleh tanya, contohlah you pergi ke restoran mana-mana dia bagi rasa kan. Okay, cubalah rasa makanan-makanan ni kan. Then you nak tanya, halal ke? Ataupun dia bagi apa-apa daging ke kan? Then you nak confirm ni daging lembu ke? Ataupun even if dia lembu, dia disembelih dengan halal, dengan cara yang betul ke kan? Melalui syariat ke tak kan? So you boleh tanyalah, ni halal ke? So you boleh tanya, Puhaoyisi, excuse me, minta maaf, saya nak tanya. Cusi, cincin de ma? Cusi ini adalah cincin, cincin adalah halal. Ini halal ke? Ini halal ke? Makanan ini halal ke? So kalau dia cakap, oh, it's okay, don't worry. Ini halal. You boleh makan. Cusi, cincin de. Yang ini halal. Kalau tak halal, cakap fei cincin. Fei maksudnya tidak. Fei cincin, tidak halal. Fei maksudnya tidak. Fei cincin, tidak halal. Cincin halal. 就是清真的，印尼哈拉，你别马开。OK，next one，kita makan，kan？Kemudian mesti lah kita nak tidur kan? Tidur, tidur kat mana? Tidur dekat hotel lah kan? Hotel sebenarnya, cuitian, hotel. So tadi kan Aiman dia book hotel, dia book apa? Cuitian, hotel. Okay, contoh you dah sampai ke airport and then you all nak naik taxi. Naik taxi pergi ke hotel. So, driver tu, pakcik driver tu akan tanya lah, awak nak pergi mana? Saya nak bawa pergi mana ni kan? Hantar awak pergi mana? Driver tu kita panggil Siji. Si bunyi dia Si. Ji adalah Ji. Siji. Siji means driver. So, encik driver ni tanya, Siji, ditanya lah, ni yao shi nali? Awak nak pergi mana? So ni awak cakap, 我要去北京酒店，saya nak pergi ke Hotel Beijing. Hotel Beijing. So, maybe hotel tu nama dia Beijing kan? So Hotel Beijing. Oh, naik titi ah, lama tak naik titi. Titi Kuaca. Maksudnya ni Kuaca. Titi Kuaca dia macam Grab lah. Titi Kuaca. Farah Nakia. Farah tadi belajar kat mana eh? Kalau dia cakap tadi kat atas tu Malaysia tak syukuan dekat Beijing ke Farah? Dekat bahagian mana tu? So kalau naik TT Kuaca tu memang senang lah. And then just macam Grab lah. Dia sama macam Grab. Okay. Contohlah you pergi ke China, jumpa dengan kawan kan? Jumpa dengan kawan-kawan dekat China kan? And then kawan you nak jumpa you dekat hotel kan? So dia pun tanya, you duduk kat hotel mana? Dia nak datang ke hotel you, nak pergi jemput you. So dia boleh tanya you lah. Ni zhu zai na yi ge jiu dian? Ni zhu zai na yi ge jiu dian? Awak tinggal dekat hotel yang mana satu? Zhu maksudnya tinggal. Zhu tinggal. Z H U nada yang keempat. Zhu. Tinggal. Na yi ge yang mana satu? Na yi ge yang mana satu? Awak tinggal dekat hotel yang mana satu? Ataupun Seji tu kan tanya kan, saya nak pergi hotel, then Seji tanya, hotel yang mana satu? Saya nak hantar awak ni, hotel yang mana satu? Naik ke Jiudian? So, awak cakap lah nama hotel tu. SSS Jiudian, contohlah kan. ABC Jiudian, boleh nama dia apa. Okay, contoh hotel yang you duduk tu rasa sempit lah, rasa kecil je. So, you boleh cakap, 这个酒店有点小，有点，所以 sedikit 小，kecil，kecil sedikit。Hotel ni kecil sikit, taklah besar sangat pun, hotel biasa-biasa je kan, 有点小，sedikit kecil, 小。好，Okay, Farah duduk Beijing. Sekarang masih belajar lagi ke? Dah grad ke? Farah? Dah grad ke? Dah balik ke Malaysia ke? Ni hoi Malaysia lah. Okay, next one adalah tandas. Ni sangat penting lah. Bila kita dah makan kan, dah pergi fan kuan, dah pergi canteen, dah makan kan. Kemudian, sila rasa nak membuang kan. Dah ada masuk, sila ada yang keluar. So, bila nak benda yang nak keluar ni, kita kena pergi ke sesuo ataupun si shou jian.
Tandas. Pergi ke tandas. Okey. So, contohnya kita cakap, kita dah tak tahan ni kan. Kita pun tanya dia. Tandas ke mana? Puhaisu. Maafkan saya. Excuse me. Puhaisu. Sesuo ataupun si shoujian zai nali. Zai nali kat mana? Kat mana? Tandas ataupun kat mana si shoujian? Okey. Kemudian, contohlah you pergi dengan group tour kan. Pergi dengan tourist guide. Kemudian tourist guide tu duk cerita kan dia punya sejarah semua-semua tu. And then tiba-tiba waktu you tengah melawat ke tempat tu, dia tengah cerita sejarah tempat tu. And then you rasa macam nak pergi ke tandas. So dia cakap dekat tourist guide tu, maafkan saya nak pergi ke tandas. Maafkan puci, wayao chi si so jian. Maafkan saya nak pergi ke tandas. Wayao chi si so jian. Or, 或者你可以说, 我要上厕所. 我要上厕所, 上厕所, maksudnya pergi ke tandas lah. Sama je, 我要去洗手间, ataupun 我要上厕所, saya nak pergi tandas. 好, ini sangat penting lah. Macam dekat airport kan, cari厕所, pergi cari cari tandas. Pun pergi melancong kan, mestilah kita. Kita nak pergi ke tandas kan. Okay, kemudian dah pergi tandas kan, so sekarang dah lega dah. So sekarang ni rasa happy. So dia happy, rasa nak pergi shopping. Pergi membeli barang. Beli barang sebut mai tongsi. Mai beli. Tongsi barang, beli barang. Ataupun go u. Go u adalah shopping. Go u, shopping. Mai tongsi ni sebelum ni kan dah belajarkan dengan Hanu Lao Shi. Dia ada ceritakan apa beza beli dengan jual kan. Ada ketiga dengan ada yang keempat. Kalau beli adalah mai. Mai. Beli. Kalau jual, ada yang keempat. Mai. Mai maksudnya menjual. So kalau you cakap, 我要卖东西, saya nak jual barang. 我要买东西, saya nak beli barang. So, pergi China nak beli barang ke nak jual barang? Mesti nak beli kan? So, kita sebut betul-betul. 我要买. Fungsi, saya nak beli barang. Okay. So, kita tengoklah barang apa yang kita berkenan. Ada orang suka beli apa baju, ada orang suka shopping jas, suka shopping barang elektronik. Barang elektronik selalunya orang pergi kat Shenzhen. Beli kat situ lah. Shenzhen. Okay, kita tengok. Contoh you all berkenan lah dekat jam tu kan. Cantik lah jam tu. So, boleh tanya dekat lawan, dekat toke tu kan, dekat bos tu. Oh, Syarif suka zuo mai mai. Shida, shida. Syarif suka zuo mai mai, dia suka buat business. Okay, kita tengok gambar yang pertama. Let's say you all berkenal lah dengan jam tu kan. So, you all boleh tanya lawan, boleh tanya orang yang toke kedai tu, bos tu kan, cakap, ni berapa ringgit? Zhige, ini, this, zhige. 多少钱? 多少钱? Berapa ringgit? Ni berapa ringgit? Ataupun nak tunjuk benda yang dekat ujung sana. 那个, 那个, itu, that, that. 那个, 那个, 多少钱? 那个, 多少钱? 多少钱 maksudnya berapa ringgit? Berapa ringgit? Oh, Aiman. Aiman 去过 Shenzhen dengan Guangzhou. 我还没去 Guangzhou. Saya tak pernah pergi ke Guangzhou lagi. Aiman 去过 Beijing. Xinjiang pun pernah juga. Fujian pun pernah pergi. Wow, banyak ni tempat. Auto tifa. Banyak juga. Banyak duit ni, Aiman. Banyak duit lah. Lausia taklah sebanyak Aiman. Sikit-sikit je. Okay, contohnya you nak beli barang ini. Ini. Ini sebut zhige. Itu, naga. Ni berapa ringgit? Zhige, tosiao jian. 那个, 多少钱, itu berapa ringgit? So, dia cakap, okay, jam ni harga dia 2,000 ringgit. Ataupun cakap 2,000 yuan. 2,000 yuan kan? 2,000 kuai. So, cakap, ya Allah, mahalnya kan? Tak ada cakap, ya Allah kan? Tapi, ya Allah, macam mahalnya. Cakap, oh, the 天哪, 天哪, maksudnya, oh my god, 太贵了, 天哪, 太贵了. Oh my god, mahalnya, 太贵了, mahal. So, cakap kat dia, boleh murah sikit tak? 可以, 便宜一点吗? Boleh tak murah sikit? Awak kan cantik. Kan, cantik kan?
Pujilah dia sikit. Cakap, okay, sir, pergilah murah sikit. Keyi, pianyi, itian ma. Pianyi, murah, itian, sedikit. Keyi, boleh. Boleh murah sikit tak? Keyi, ma, boleh tak? Pianyi, pianyi, murah-murah kan. Actually kan, kalau you pergi ke Beijing, dia orang pun boleh cakap bahasa Melayu lah. Sebab kan ramai sangat kan orang Malaysia pergi. So, dia pun belajar bahasa, bahasa Melayu. So, kalau tak pandai cakap Cina pun, it's okay. Dia pun boleh cakap bahasa Melayu. Di Beijing lah, tempat lain saya tak sure. Okay, so dah dapat murah kan dia bagi. Okay lah, saya bagi awak RM300. So, RM300 sama cukup lah duit kan. Cukup RM300 tu. Jadilah nak beli. So, awak cakap dia, okay, saya nak beli yang ni. Wayau mat, saya nak beli cikgu ini. Saya nak beli yang ni. Wayau mat, cikgu, saya nak beli yang ni. Okay. So kalau dah beli, kalau macam tak nak beli, nak tengok-tengok je. Saya nak tengok-tengok. Ha, nak tengok yang tu, yang tu. Naga, itu. Wayau kan kan, naga. Saya nak tengok-tengok itu, yang tu. Boleh tak ambilkan? Saya nak tengok yang tu, saya nak tengok baju tu. Ha, wayau kan kan, naga. Kan kan, maksudnya tengok-tengok. Kan maksudnya tengok. Kan kan, tengok-tengok. Means perbuatan tu berlaku dengan casual lah, dengan santai je. Sekejap-sekejap kan. Tengok-tengok je. Ha. Kalau berkenan, saya beli. Oh ya kan, kan naga. Nak tengok-tengok. Okay, selain tu kalau you all beli baju, contohlah baju ke ataupun benda yang you all nak try dulu kan. Ha, cakap kat dia, boleh tak saya nak cuba sat? Ha, nak cuba sebentar? Wah, keyi shi isya ma. Shi maksudnya cuba. Isya sebentar. Shi isya cuba sebentar. Keyi boleh. Boleh tak saya nak cuba sebentar? Ha, contoh nak beli winter coat kan. Nak beli winter coat. Muat ke tidak? Sesuai ke tak kan warna merah yang kita, warna hitam ke kan, sesuai tak? Boleh tak saya nak cuba? Vacation isya ma. Boleh tak saya nak cuba sebentar? Kalau cakap, kei. Maksudnya, boleh. Kalau cakap, bukei. Sorry, depuci. Bukei. Sorry, tak boleh. So, tak boleh lah kan. Jangan you ambil pula. Kan? Nanti you gaduh pula kan. Okay, Aiman. Shopping guna Taobao. Ni orang-orang yang suka shopping ni. Orang-orang yang duit banyak. Yocianren. Yocianren, orang kaya ni. Okay, last one. Slide yang terakhir. Awak pandai bahasa Inggeris tak? Contoh kan, kita kan orang Melayu. And then, kita nak pergi ke negara China. And then, kita punya Mandarin pun tak adalah okay sangat. Kita pun macam baru start belajar kan. So, kita pun harap orang tu boleh berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa Inggeris. So, boleh tanya dia, awak boleh cakap bahasa Inggeris tak? Kalau boleh, kita communicate guna bahasa Inggeris je lah. So, dia tanya dia, ni hui shuo yingyu ma? Yingyu adalah bahasa Inggeris. Ni hui shuo yingyu ma? Awak boleh cakap Inggeris tak? Bahasa Inggeris. Can you speak English? Awak cakap, wo hui shuo yingyu. Saya boleh berbahasa Inggeris. So, just communicate guna English je lah. Mewenti, tak ada masalah. Wahoi shua yingyu, saya boleh berbahasa Inggeris. Tapi kalau dia cakap, tui puci, wabuhoi shua yingyu, wabuhoi, buhoi, tak boleh. Wabuhoi, saya tak boleh shua cakap. Saya tak boleh cakap bahasa Inggeris, saya tak boleh berbahasa Inggeris. Wabuhoi shua yingyu. So, kalau dia cakap tak boleh tu, pandai-pandailah communicate bahasa Mandarin ke ataupun bahasa ajar meletik kan. Cuba-cuba. Actually, boleh je survive. Tak ada masalah pun. Sebab dia pun manusia, kita pun manusia kan. So, actually kita ada persamaan je. Boleh je faham. Buat je bahasa isyarat. I'm sure waktu awal sampai ke Beijing kan, tak pandai bahasa Mandarin lagi, tak pandai bahasa Mandarin, macam ambil kertas, I'm sure lukis. So, kalau lukis, tunjuk kat dia. Saya nak yang ni. Macam tu lah lukis. Okay, ataupun kita juga boleh cakap kat dia. Contoh dia cakap bahasa Cina sangat laju kan. Oh, belilah, belilah. Yang ni cantik, yang ni murah. Cukup pianyi dah. Ni mai ba, ni mai ba. Kita pun macam, dia ni cakap apa ni kan? Saya tak faham kan? So, you boleh cakap dekat orang tu, dekat orang kedai tu kan. Cakap, tui puci. Wada zhongwen buhao. Maafkan saya, saya punya bahasa Mandarin tak bagus sangat. Jadi saya tak faham. Wo ting bu dong, saya tak faham. Wo bu mingbai, saya tak faham. Dui bu qi, wo bu mingbai. Saya tak faham. Zhongwen adalah bahasa Mandarin. Zhongwen bahasa Mandarin.
我的中文, saya punya bahasa Mandarin, 不好, means tak bagus lah, tak elok. Okay, ataupun saya tak boleh cakap bahasa Mandarin. 我不会说中文, saya tak boleh cakap bahasa Mandarin. 不会, tak boleh, 说, cakap. Saya tak boleh berbahasa Mandarin. 我不会说中文. Cakap je ni, dia tak cakap dalam dengan you. Ataupun dia cakap English dengan you kan. Ataupun boleh cakap sikit-sikit. Entah pernah belajar kat universiti ke, pernah belajar kat mana-mana kan. So bolehlah sikit-sikit faham sikit-sikit. Itian-tian maksudnya sedikit-sedikit. 我会说, saya boleh cakap sikit-sikit bahasa Mandarin. 我会说一点点中文. So kalau dia cakap tu maybe dalam 100% dia cakap tu boleh faham 50% ke 30% ke, okey lah kan, faham juga kan. So better lah daripada tak faham langsung kan. 我会说一点点. Okay. Oh, ada lagu kat situ kan, Aiman. 对不起我的中文不好. Boleh google. 对不起, 我的中文不好. Saya punya bahasa Mandarin tak elok, tak bagus. Okay, Husna, 是 maksudnya adalah cuba. 是, cuba, 一下, sebentar, betul? Boleh tak saya cuba sebentar? 我可以试一下吗? Boleh tak saya cuba sebentar? 一下, sebentar. 看一下, tengok sebentar. 听一下, dengar sebentar. 一下, ni sebentar. 说一下, cakap sebentar. Okay, 你会说英语吗? Betul Razak? 你会说英语吗? Boleh cakap bahasa Inggeris tak? Aiman, guna voice untuk translate. Betul juga, boleh juga guna macam tu. Kalau internet ada kan, kadang-kadang internet tak ada. Okay. Yes, ni cakap shi adalah try. 一点, sedikit, Razak. Okay, 你说慢慢 lah. 慢慢 maksudnya perlahan-lahan. 你说慢一点, 请你说慢一点, 请你, maksudnya sila, 请, maksudnya sila, 你, awak, 说, cakap, 慢, 慢, nada yang keempat, 慢, maksudnya perlahan, 一下, sedikit, 你说慢, 慢一点, sorry, 慢一点, 一点, maksudnya sedikit, 你说慢一点, 说慢一点, cakap perlahan sikit. Kalau Beijing dia cakap, 一点, 说慢一点, 便宜一点, So Beijing ni dia ada 儿化音, 儿化音 ni ada R kat belakang tu, 儿化音. Contohnya dia cakap, oh nak pergi mana? 你要去哪里? Malaysia cakap 你要去哪里? Tapi kalau orang Beijing dia cakap 你要去哪儿? 你要去哪儿? Dia takkan sebut 哪里, dia sebut 哪儿. Ataupun 你住在哪里? Duduk kat mana? 你住在哪儿? 你住在哪儿? So dia kan ada R kat situ. So 一点, 一点 sedikit kan. Orang Beijing akan sebut 一点, 一点. 我会说一点, 中文. Dia boleh cakap sikit-sikit 中文. 中文 adalah bahasa Mandarin. Okay, dah pukul 10. Sampai sini saja kita punya live. Kita bertemu lagi dalam live seterusnya dengan lawsi yang lain. InsyaAllah, terima kasih sebab join. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jajan. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih. Join. Jangan lupa share. Bye ni. Jajan. Bukhati. Bye Ifa. Jajan. Puyongsi Husna. Puyongsi. Sama-sama. Sama-sama Farah. Puyongsi. Bukhati. Bukhati. 不客气, Aiman. 再见, bye bye. Selamat berehat. 好好休息. 好好休息. Sama-sama. Okay, 老师 live akan end live ni. Bye. Assalamualaikum.